Selamat malam pemirsa SBO TV, Anda berada di program khusus, dialog khusus edisi malam hari ini yang kita akan membahas hot issue baru-baru ini terkait dengan dihapusnya atau ditiadakannya santunan bagi korban COVID yang nantinya akan diberikan kepada ahli waris. Perlukah sebenarnya ahli waris ini mendapat santunan senilai 15 juta? Tapi sebelum kita membahas dialog ini, yang ada narasumber spesial bagi Anda semua pada malam hari ini, ada anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya kita akan nantinya membahas lebih detail lagi, tapi kita akan melihat dan menyaksikan langsung cuplikan berita yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur terkait detail kenapa penghapusan santunan ini harus ditiadakan untuk korban COVID-19 yang nantinya akan diserahkan kepada ahli waris itu sendiri. Berikut cuplikan beritanya. Anggaran untuk santunan kematian akibat COVID itu tidak dianggarkan di tahun 2021. Hal itu disampaikan setelah Kementerian Sosial mengirimkan surat pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang berisi menyatakan tidak ada alokasi anggaran santunan korban meninggal dunia akibat COVID-19 bagi ahli waris. Hal tersebut telah disampaikan ke 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Akibatnya, ada sebanyak 1.480 keluarga dan ahli waris yang telah diajukan oleh Dinas Sosial Jawa Timur ke Kemensos dipastikan batal. Mereka rencananya akan menerima santunan sebesar 15 juta rupiah per orang bagi ahli keluarga korban COVID-19. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Alwi, mengatakan tidak dapat berbuat banyak karena itu merupakan keputusan dari pemerintah pusat. Untuk tahap pertama ada yang cair gitu. Itu kalau tidak salah sekitar berapa ya? 60-an kalau tidak salah, 60 berapa begitu ya. Itu yang berhasil cari ya Pak? Iya. Tahap pertama itu. Setelah itu tidak ada lagi. Sementara permohonan dari kita itu terus. Karena itu hak masyarakat yang harus kita respon. 18 Februari kemarin itu ada surat dari kementerian, dari Direktur Perlindungan Sosial, bahwa anggaran untuk santunan kematian akibat COVID itu tidak dianggarkan di tahun 2021. Sebelumnya terdapat 67 ahli waris di Jawa Timur yang telah menerima santunan bantuan sebesar 15 juta rupiah per orang yang telah dicairkan. Nama-nama tersebut merupakan hasil pengajuan pada Agustus 2020. Namun sisanya masih belum pasti mengingat saat ini sudah tak ada lagi anggaran untuk korban COVID-19. Ya pemirsa, kita ketahui Indonesia sendiri dilanda pandemi COVID-19 hampir satu tahun ini sejak Maret 2020 lalu. Dan pada Juni lalu Presiden memberikan informasi instruksi kepada setiap daerah bahwa korban, ahli waris dari korban COVID ini akan diberikan santunan senilai 15 juta rupiah untuk tiap korban. Namun seakan ini menjadi hanya PHP belakang, mengingat pada 8 Februari lalu, pemerintah pusat sendiri menginformasikan melalui SE-nya pada 18 Februari bahwa untuk anggaran santunan ahli waris korban COVID sendiri ditiadakan atau tidak ada lagi. Lantas seperti apakah nasib mereka yang sudah terlanjur mengumpulkan berkas, mendaftarkan diri sebagai keluarga korban sendiri, namun faktanya tidak kunjung turun. Kita malam hari ini bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Ibu Ani Maslaha dari PKB Jawa Timur. Selamat malam Bu Ani. Malam. Selama satu jam ya kita menemani Anda semua. Mungkin kita juga membuka call interaktif bagi warga Surabaya dan sekitarnya yang mungkin ingin menanyakan secara langsung bagaimana detail dan nasib ahli waris ini. Kita akan menyapa Bu Ani dulu. Bagaimana Bu tanggapan dari DPRD Provinsi Jawa Timur sendiri terkait perlukah sebenarnya adanya santunan ini bagi ahli waris korban COVID-19 ini sendiri? Ya, barangkali sebelum mengatakan perlu atau tidak, saya mencoba untuk konstruksi anggaran dulu ya.
Karena APBN itu Juli 2021, di Juli 2020 itu sudah disahkan sesungguhnya. Kalau memang itu dirasa dihapus, di delete, sesungguhnya di tahun 2020 akhir itu sudah diberitakan, sudah disampaikan kepada masyarakat. Jangan sampai kemudian masyarakat sudah melakukan pengumpulan upaya untuk mendapatkan, tahu-tahu ada informasi kesimpang siuran persoalan ini. Sebab saya juga melihat, mencoba untuk browsing dari Dirjen Keuangan di Menkeu, Menteri Keuangan, Dirjen Keuangan di Kemenkeu. Di Februari kalau nggak salah tanggal tengah Februari yang lalu lah, baru seminggu ya, bahwa dipastikan anggaran santunan itu masih tetap ada. Ada dua poin yang menjadi persoalan masyarakat kan di beberapa waktu yang lalu. Pertama, insentif untuk tenaga kesehatan atau nakes yang infonya itu akan dipotong separuh kan begitu. Yang kedua, di delight untuk santunan ini. Dipastikan oleh Dirjen Keuangan di Menkeu itu, dua-duanya ini tidak benar berita hoax. Makanya saya juga bingung kebenarannya di mana. Tetapi ketika surat edaran itu benar-benar ada, seperti yang disampaikan Pak Alwi, berarti memang faktanya tidak ada. Hanya kami menyayangkan kenapa baru di bulan Februari persoalan itu muncul, padahal kembali sungguhnya sudah disahkan di Juli tahun 2020. Hal-hal semacam inilah yang menjadikan sudah kondisi pandemi, ekonomi belum pulih, masyarakat hanya sekedar diberikan lip service belaka. Ini akhirnya menimbulkan keruwetan-keruwetan tambahan, itu satu. Maka kemudian kalau ditanya perlu nggak sih, jujur ya, kalau dikatakan, kalau konstruksinya itu memang untuk membantu keluarga yang miskin, saya setuju ini tetap harus dilakukan. Mengapa? Sebab jelas ini adalah kewajiban negara. Semua warga negara itu harus dilindungi oleh pemerintah, oleh negara. Salah satunya adalah perlindungan untuk perlindungan ekonomi akibat dari pandemi. Siapa itu yang sekiranya konstruksinya saya setuju kalau itu ada santunan adalah benar-benar keluarga yang tidak mampu. Mengapa? Karena faktanya mayoritas, ya tidak mayoritas sih, ada beberapa tapi banyak jumlahnya. Ketika satu orang kena, keluarga ketika tidak dilakukan isolasi mandiri yang baik, maka tentu seluruh keluarga akan kena. Ketika ekonomi mereka benar-benar tidak mampu, maka wajib hukumnya negara untuk mensantuni, bagi saya begitu. Tapi persoalannya adalah yang saya lihat di fakta lapangan. Satu, dari data. Kebenaran orang itu benar-benar COVID atau di-COVID-kan ketika di rumah sakit, ini aja belum jelas kok. Oke. Fakta. Fakta lapangan memang seperti di ini. Di beberapa daerah, termasuk saya punya tetangga, kecelakaan meninggal akibat kecelakaan dibawa ke rumah sakit, di COVID kan coba. Ya kan? Jadi kesannya seperti apa ya Bu ya? Kenapa yang harus kedua, di COVID kan seperti itu? Nah dia? Itu yang kedua. Okay. Tidak ada verifikasi, semua digeneralisir. Itu namanya distribusi komutatif. Keadilan komutatif. Saya enggak setuju. Adil itu tidak selamanya harus sama. Oke. Okay. Harus adil distributif sesuai dengan kondisi keadaan dan realistis. Contoh, ibu saya meninggal waktu itu juga dinyatakan COVID. Masa iya kemudian saya harus mendapatkan santunan? Nah, begini kan tidak fair juga. Okay. Nah, artinya kalau itu memang harus ada, konstruksinya harus tertata, sistemnya harus tertata dulu. Jangan kemudian di generalisir. Mulai dari data harus valid. Okay. Sevalidnya,
jangan sampai kemudian, ya kecil sih sebenarnya 15 kalau orang satu, tetapi kalau se-Indonesia kan habis. Nah kalau sudah demikian, padahal kita harus melakukan recovery ekonomi dan melakukan pembangunan-pembangunan yang lain, karena hari ini kita masih konstruksi, masih kontraksi, ya, okay. Pertumbuhan ekonomi kita masih minus, kan demikian. Siap. Karenanya bagi saya, dilihat dari sisi manfaat dan mudorotnya, ya, manfaat dari mudorotnya. Kalau sekiranya banyak mudorotnya, saya setuju ini dihapus. Manfaatnya ternyata besar loh ini kepada masyarakat, berarti harus ditata mulai dari validitas data bahwa itu benar-benar COVID. Tidak di-COVID-kan, oh, hampir masyarakat semua, yang masuk tidak rumah semua, sakit kemudian, Bu, ya? Hampir semuanya, okay, baik negeri maupun swasta loh. Okay. Kalau itu sudah masuk rumah sakit, meninggal di-COVID-kan coba. Siap. Yang kemudian gratis. Oke. Okay. Lah begini-begini ini. Sebelum kita lanjut, kita sapa dulu Pak Alwi, ini kebetulan sudah menyambung interaktif. Selamat malam Bapak Alwi, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Selamat malam. Alhamdulillah sudah tergabung. Ini di studio kita ada juga narasumber Ibu Ani Maslaha, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Pak Alwi. Ini posisi masih di Pamekasan ya, Pak Alwi, ya? Iya. Iya. Masih di Pamekasan, ya. Okay. Sebelum kita melanjutkan ngobrol sama Bu Ani, Pak Alwi, ini mungkin bisa mempertegas kembali untuk kebijakan surat edaran yang ternyata harus menghapuskan santunan ahli waris korban COVID sendiri. Apakah ini sudah berjalan, Pak Alwi, di Jawa Timur sendiri, Pak Alwi? Ya, terima kasih. Jadi dengan adanya surat yang terakhir itu, sudah kita tindak lanjuti, kita sampaikan kepada seluruh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Jadi informasi tentang surat yang terakhir dari Kementerian Sosial itu sudah diketahui oleh teman-teman di Kabupaten Kota. Begitu. Berarti sudah dipastikan ya bahwa ini nantinya akan benar-benar ditiadakan di Jawa Timur sendiri, Pak Alwi? Oh iya, memang di suratnya juga disebutkan tidak dapat ditindaklanjuti, kan begitu, dari Kementerian. Bu Ani, jadi apakah... Jadi ya otomatis tidak bisa. Tidak dicairkan ya? Tidak bisa diharap lagi itu. Oke. Tapi apakah dalam pembahasan APBD di 2021 lalu diplotkan anggaran untuk tunjangan ini sebenarnya? Saya kalau di provinsi nggak ada. Nggak ada. Ada anggaran itu. Uh-huh. Karena memang kan di surat awal itu kan santunan itu memang ada di Kementerian Sosial gitu. Berarti pengucurannya langsung dari pusat ke masing-masing rekening? Personal. Okay. Iya, betul. Dari pusat langsung ke rekening ahli waris tanpa melalui provinsi maupun kabupaten kota, langsung ke rekening. Oke. Okay. Kalau dari pantauan Dinas Sosial sendiri, Pak Alwi, ada berapa sudah yang dari data 1480 data keluarga yang sudah mendaftar, ada 67. Apakah kemarin ada sempat ada tambahan satu atau dua orang yang sudah pencairan atau memang sudah mandek jegrek di Agustus lalu, Pak Alwi? Iya, betul. Jadi setelah ada pencairan sekitar 67 orang, itu setelah itu lama tidak ada pencairan lagi, tidak ada transfer lagi dari Kementerian Sosial. Nah ini kan di bawah reka, tanya bagaimana kami di provinsi ngirim surat ke Kementerian Sosial. Bahkan surat yang kami kirim itu sekitar 3 atau 4 kali ya, gitu ya. Itu tidak ada respon dari Kementerian Sosial gitu. Okay. Kami juga kasihan teman-teman di kabupaten kota yang sering ditanya, termasuk dari anggota Dewan. Jadi teman-temannya Bu Ani Maslaha itu juga sering menanyakan, karena beliau juga dikomplain oleh warga di kabupaten kotanya gitu, mengadu kepada Bapak dan Ibu dari anggota legislatif, sehingga banyak yang terus ke kami juga menanyakan itu. Oke, Pak Alwi. Bu Ani sepertinya sedikit terjawab ketika tadi Bu Ani bisa nggak saya komunikasi dengan Pak Alwi ya? Pak Alwi, ya boleh, silakan. Pak Alwi. Bisa nangkap? Ini, Bu. Yes. Pak Alwi, saya mencoba untuk browsing ya tadi, bahwa di tengah Februari dari Dirjen Keuangan di Kemenkeu, itu kok menyatakan dua hal ya, Pak Alwi. Satu, memastikan bahwa
santunan keluarga COVID itu tetap ada di tahun 2021. Yang kedua, tidak ada potongan penurunan angka insentif untuk nakes. Yang betul yang mana ya Pak Alwi? Ini Dirjen Keuangan Pak Alwi yang menyampaikan. Saya coba browsing tadi itu. Ini Bu, terima kasih Bu. Jadi kami kan berdasarkan surat dari kementerian itu, kami pun juga ngecek, jangan-jangan surat ini nggak benar gitu. Jadi kami ngecek ke kementerian, ya benar surat itu dari kementerian. Bahkan kami juga koordinasi dengan kepala-kepala dinas Provinsi Jawa Tengah. Kami juga ingin tanya itu dan mereka juga menerima. Kami sama ya. Tetap Ibu akan berusaha untuk mencari dan mengklarifikasi sampai memperoleh keyakinan yang maksimal gitu. Yes. Oke. Okay. Tapi Bu Ani, tadi sempat Bu Ani menanyakan, kalau memang niat diputus, kenapa kok pas setelah penggedokan APBN? Iya. Betul. Kalau tadi berpikir begitu. Kalau dari statementnya Pak Alwi bahwa sebenarnya sejak Agustus pencairan memang agak sedikit ada tersandat. Unsur kesengajaan ya, unsur kesengajaan. Kita tidak bisa memastikan, sepertinya ada unsur kesengajaan yang memang harus menunda gitu ya Pak Alwi. Tapi yang pasti begini Pak Alwi, indikatornya ada enggak Pak Alwi? Indikatornya itu sebenarnya gini. Di Januari ada enggak realisasi untuk ini, untuk santunan? Kalau ada berarti anggarannya ada dong. Iya, di tahun 2020 itu yang saya enggak, 2021. 67. 2021. 2021 enggak ada. Di 2021 enggak ada. Oh, oke. Okay. Ya saya tahu kan begini Pak Alwi, sistematika pembahasan anggaran ya kalau di pusat. Juli 2020 itu sudah disahkan rata-rata. Juli Agustus itu sudah disahkan APBN. Artinya setengah tahun sebelum masa 2021 itu sudah terketahui lazimnya. Kalau memang tidak ada, disiarkan jauh-jauh mungkin, kemudian di follow up dengan surat edaran kayak atau apa oleh kementerian yang menjadi kewenangan dalam hal ini adalah Kemensos, sehingga masyarakat ini tidak terlalu menggantungkan ini yang jadikan persoalan kenapa baru di Februari lah. Okay. Itu ya Bu, ya. Tapi ini memang ini pusat kebenaran, ya domainnya pusat tapi tetap saja daerah yang bertanggung jawab ya. Betul, dampaknya daerah. Okay. Seakan-akan dari Pak Alwi ini. Seakan-akan dari Pak Alwi-nya yang kurang mendespon untuk iya. Pak Alwi ngapunten, sebelum kita lanjut Bu Ani dan Pak Alwi, kita jeda sementara. Sepertinya ini akan seru lagi untuk menjawab berbagai pertanyaan masyarakat sendiri, terutama mereka yang keluarganya menjadi korban COVID sendiri. Apa ini jelas? Benar-benar memang tidak ada. Kita sudah capek waktu itu di PHP. Kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di SBO TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh insan media, kami SKK Migas perwakilan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 2021. Terima kasih atas dukungan kepada industri hulu migas selama ini. Semoga insan media semakin maju dan senantiasa memberikan informasi positif dan edukatif untuk masyarakat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih di dialog khusus bersama saya Faini yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan tema Perlukah Santunan Korban COVID-19 sendiri. Sebelum kita melanjutkan kembali dialog dengan Bu Ani dan juga Pak Alwi Kadinsos Jawa Timur, kita akan menyaksikan satu cuplikan berita dari keluarga korban COVID sendiri yang mengaku sangat kecewa dengan PHP pemerintah. Berikut cuplikan beritanya. Kabar penghentian program santunan COVID oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia rupanya menuai kekecewaan bagi keluarga ahli waris, seperti yang dialami oleh Endang Riniasi, warga Gembong Sawah, Surabaya. Saat ditemui di rumahnya, Endang selaku ahli waris suaminya, Sutaryono, yang meninggal karena COVID-19 pada September lalu mengaku sangat kecewa dengan pembatalan ini. Menurutnya, jika pembatalan ini dianggap sepihak tanpa pemberitahuan dari Dinas Sosial Kota Surabaya, pasalnya telah menyerahkan seluruh berkas yang dibutuhkan. Endang juga mengatakan bukan karena uang santunan sebesar 15 juta, tetapi dia dirugikan secara waktu maupun biaya untuk melakukan pengurusan berkas. Jika alasan pemerintah membatalkan program ini karena tidak ada anggaran, mengapa program santunan COVID tetap digulirkan atau diinformasikan lebih dulu kepada masyarakat? Tahu ada kabar seperti itu. Saya memang menunggu-nunggu bantuan itu mulai bulan September sampai sekarang kok nggak cair-cair. Sampai dibantu oleh pihak LPMK Kelurahan, ditanyakan ke Dinsos bahwa belum ada kabar bahwa berkas itu dikirim ke pusat, begitu aja jawabannya. Terus setelah itu kok ada kabar bahwa itu dihentikan, ya sangat kecewa karena ini kan programnya presiden. Lah kok dihentikan sama Menteri Sosial namanya? Alasannya apa? Alasannya apa? Karena ini kan keputusan presiden kok. Bisanya Menteri Sosial menghentikan, dasarnya apa kan gitu. Selanjutnya seperti apa ini Bu? Dari pihak keluarga ini kan sudah rugi tenaga. Rugi tenaga, biaya kan gitu. Iya. Apa ya? Harapannya apa sih? Harapannya ya memang itu kan programnya presiden kan, paling enggak kan tahun anggaran 2020 yang sudah tercatat dan sudah diinfokan ke masyarakat untuk dapat bantuan COVID, ya sebenarnya harus direalisasikan dulu kan gitu. Kalau yang seterusnya tahun anggaran 2021 memang enggak ada, ya dihentikan boleh, karena ini sudah kita ngurus capek-capek kesana kemari kok langsung dihentikan gitu. Sementara senada dengan yang disampaikan oleh Dea Wini, warga Kertajaya, Surabaya, saat dihubungi via telepon, Dea yang kehilangan kedua orang tua dan seorang kakaknya yang meninggal akibat terpapar COVID. Baru saja kita saksikan salah satu kekecewaan keluarga ahli waris korban COVID sendiri. Mungkin banyak di Jawa Timur yang merasa kecewa dengan kabar menyedihkan ini, seakan-akan pemerintah sendiri memberikan PHP kepada masyarakat yang notabene saat ini seakan seperti sudah jatuh tertimpa tangga ya Bu ya, tertimpa tangga. Karena posisi ekonomi sendiri di Jawa Timur dan hampir di seluruh negara ini masih terdampak oleh pandemi COVID. Kita ngapunten Bu, kita sapa dulu Pak Alwi. Pak Alwi, menanggapi dengan kekecewaan salah satu korban ini Pak, seperti apa Pak? Apakah nanti ada upaya sendiri dari pemerintah provinsi untuk membantu menyuarakan mereka yang sudah terlanjur berharap banyak, apalagi kebanyakan juga masyarakat yang kurang mampu, yang jagani bahasa Jawa ini pun jagani dengan uang 15 juta ini untuk menyambung hidup Pak Alwi. Iya, jadi kami sangat memahami jika masyarakat khususnya keluarga korban itu kecewa, kami sangat memahami. Dan yang kami lakukan, jadi setelah kami menerima surat itu, kami lapor pimpinan, dalam hal ini Pak Sekda. Dan saya yakin insya Allah pimpinan kami berpikir untuk itu, gitu loh. Berpikir insya Allah. Bu Ani mungkin? Iya, jadi kembali ya, ini namanya konsistensi ya. Jadi yang saya tahu karena saya juga kategori di antara ini yang mendapatkan. Di antara keluarga ya Bu? Ya, di antara, saya tidak tahu. Yang pasti kami surat dari bidan ya, dari bidan yang ada di Sidoarjo. Apakah bidan itu langsung dari kementerian atau melalui dinas provinsi kemudian kabupaten?
Maka ketika ada surat semacam pemberian pemberitahuan ya bahwa keluarga ini akan mendapatkan, so pasti di pusat itu sudah terplanning, sudah terencana anggarannya itu ada harusnya. Maka ketika kondisi kayak gitu ini, betul yang disampaikan oleh ibu dari Gresik itu tadi. Dari Surabaya itu, sengsara untuk melengkapi itu. Oke, okay. Prosesnya sehingga, sendiri ya Bu? Prosesnya sendiri itu sengsara. Maka dengan kondisi gini jangan sampai menambah ya, menambah batin ya, menambah apa istilah Surabaya itu gelo, istilahnya gelo. Oke. Okay. Karenanya memang di masing-masing daerah, termasuk di pusat sendiri ada sih sebenarnya anggaran dana tak terduga untuk sewaktu-waktu dibutuhkan dalam sifatnya mendadak seperti itu, dan itu kecenderungannya memang dipakai untuk bencana-bencana. Saya pikir untuk meminimalisir persoalan bisa itu daerah, provinsi atau kabupaten kota melakukan budgeting yang sama untuk diberikan kepada data yang sudah terlanjur masuk. Data yang sudah kalau terlanjur toh masuk. Tidak harus sepenuhnya, ya, paling tidak separuh. Jangan sampai kemudian masyarakat ini blank, tidak ada sama sekali. Dan itu bisa, dana tak terduga memang dipakai untuk sejauh ini itu. Dari awal pandemi sendiri, Gubernur Bu Kofifa sendiri sempat membahas juga untuk adanya refocusing anggaran ya Bu ya? Iya. Apakah ini nanti juga bisa? Refocusing anggaran sudah dua kali. Bisa. Bisa. Kita ada 100 miliar untuk anggaran tak terduga. Oh. Di antaranya ya bencana. Bencana itu bisa bencana COVID, bisa bencana yang hari ini banyak terjadi, termasuk yang sekarang lagi di apa sidak oleh Pamekasan oleh Buku dan Pak Oli itu. Sangat bisa bergantung kepada goodwill. Okay. Saya selaku wakil dari masyarakat, saya mengusulkan Pak Alwi untuk kita duduk bareng. Data yang sudah ada itu kita ambil win-win solution, tidak harus 15 juta, saya pikir bisa menjadi separuhnya atau 10 jutaan, bisa dengan dana bersama-sama, okay. Dana bersama-sama antara provinsi dengan kabupaten kota setempat. Oh. Saya pikir itu win-win solution. Iya, iya, iya. Ya. Saya ke Pak Awi. Iya, iya, bisa. Iya, iya. Pak Awi. Iya, seperti yang saya katakan tadi, sejalan dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Ani Masyaha. Hanya ini kan sedang dibahas oleh Pak Sekda. Kami tidak berani menyampaikan, tapi nanti janji ini juga nanti melukai perasaan para keluarga korban. Okay. Artinya kami tetap berusaha nuansanya seperti yang disampaikan Bu Ani tadi. Itu ya, jadi kami mohon dukungan doa, mudah-mudahan ini segera ada kebijakan yang bisa kita lakukan. Jadi artinya, saat ini pemerintah provinsi sendiri tengah membahas untuk solusi data yang sudah terlanjur masuk ini ya Pak Alwi ya? Iya, kan saya katakan tadi bahwa pimpinan kita tidak tinggal diam, artinya ikut memikirkan tentang kegelisahan dan apa namanya ya kegalauan para keluarga korban. Iya. Hanya saya kan tidak bisa memastikan karena ini belum final, ini sedang digodok gitu loh. Tapi arahnya seperti yang tadi telah diutarakan oleh Bu Ani Masyaha. Iya. Pak Alwi, saya pikir bisa sharing dengan kabupaten kota, Pak Alwi. Ini Bu, jadi insya Allah mungkin bentuk-bentuknya bervariasi gitu ya. Okay. Tapi sekali lagi kan kami tidak bisa menyampaikan itu di sini sebelum final dari pimpinan. Iya, karena masih belum pasti, ini, takutnya Bu semakin mencederai ya, Pak. Prinsip kami, catatan yang disampaikan Ibu juga nanti catatan dari kami, tentu nanti kami matur ke Pak Ketua. Pak Alwi, prinsip kami setuju lah. Insya Allah, semoga ini demi kebaikan warga Jawa Timur juga. Pak Alwi, saya boleh sedikit Insya Allah seperti yang disampaikan Bu Ani tadi. Iya, saya boleh sedikit bertanya ya Pak Alwi, terkait dengan refocusing anggaran sejauh ini sejak 2020 lalu untuk di domainnya di Dinsos sendiri Pak Alwi. Bantuan seperti apa yang diberikan ke masyarakat melalui anggaran yang ada di Dinas Sosial sendiri Pak Alwi sejauh ini, selain santunan Dinas Sosial Provinsi ya? Kalau yang di Dinsos, bantuan yang diberikan kepada masyarakat itu sesuai dengan program
prioritas Ibu Gubernur, misalnya PKH Plus, ASPD, asistensi penyandang disabilitas. Itu kan program-program rutin kita untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat, utamanya masyarakat miskin. Okay. Jadi itu yang ada di dinas sosial gitu. Itu untuk penjalan. Kalau yang untuk refocusing yang dipoinkan ke bencana COVID sendiri ini, Pak Awi? Insya Allah kan di anggaran 2021 ini belum. Itu kan kemarin di 2021 ini belum. Oke. Jadi kalau mau ada program yang disampaikan tadi, insya Allah mungkin menggunakan DPD. Oke. Pak Awi, sejauh ini adakah laporan-laporan secara personal atau bentuk protes terhadap dinas sosial sendiri terkait PHP ini? Ini mungkin sudah menyebar ke seluruh masyarakat ya, Pak? Pasti. Harusnya Indonesia ini. Menyampaikan keluhannya itu terutama ke kabupaten kota. Jadi kami memahami kepala-kepala dinas kabupaten kota sekarang ini banyak mendapatkan keluhan dari keluarga korban, dan itu saya nilai wajar, itu wajar. Mereka kecewa banget. Kalau sejauh ini pendampingan dari itu ya menjelaskannya kepada masyarakat, dan insya Allah kabupaten kota mungkin juga tidak akan tinggal diam kan begitu. Sejauh ini untuk dari dinas sosial sendiri mengawal terus ya Pak Awi untuk proses tadi Bu Ani sempat, karena Bu Ani ini salah satu keluarga juga yang mengikuti fase proses pendataan. Segitu sulitnya ya Pak Awi? Iya, perlu kita pemikirannya sama tadi. Oke, sebelum kita akhiri segmen ini Pak Awi, satu pertanyaan Pak Awi, kalau menurut Pak Awi sendiri, sebenarnya dari suara-suara masyarakat, perlu tidak untuk adanya santunan ini Pak Awi? Ya, santunan itu kan ada cantolannya, jadi mereka yang kena korban bencana, apakah itu korban bencana alam, korban bencana sosial, itu kan memang dapat santunan dari pemerintah ya, dalam hal ini kan melalui APBN yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Oke, Pak Awi, kita nanti sambung lagi Pak Awi. Kita harus jeda terlebih dahulu. Sepertinya ini masyarakat juga banyak bertanya-tanya seperti apa nasib kami para keluarga korban ini. Terima kasih Pak Awi atas waktunya sudah menyempatkan terhadap dengan Bu Ani. Mohon dukungannya. Oke, pasti. Semoga kita berdoa ya Bu Ani ya, usulan tadi dari Bu Ani bisa terrealisasi walaupun sedikit nominalnya, setidaknya mengobati sedikit cedera di hati kami para keluarga korban. Sampai zong. Terima kasih Pak Awi ya pemirsa, kita masih akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini tetap di SBO TV. Tak kenal maka tak kebah. Pagi Pak. Oh, siapa kamu? Virus Pak. Bawa apa kamu? Ini penyakit. Nah, kamu virus bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi, jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak bos? Ya benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, monggo. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Masih di dialog khusus SBO TV membahas tentang perlukah santunan ahli waris korban COVID-19 ini. Tadi kita sudah sedikit banyak ngobrol dengan Pak Kadinsos. Beliau sebenarnya bisa hadir karena ada sedikit kendala meninjau
lokasi longsor di Pamekasan. Bu Ani, tadi disebutkan bahwa sebenarnya pemerintah provinsi semaksimal mungkin berusaha agar ahli waris ini bisa tetap mengobati ya Bu ya, mengobati sedikit kemerongkolan karena berita kemarin itu. Nah, kalau menurut Bu Ani, seberapa besar potensinya pemerintah daerah ini bisa sedikit membantu sebagai santunan itu, Bu? Kalau dari sisi regulasi sangat bisa, karena yang kedua, dari sisi anggaran ada. Tinggal yang ketiga, goodwill-nya ada apa tidak. Saya mewakili lembaga parlemen, saya support bahwa itu harus dilakukan. Jangan kemudian dengan kondisi gini sudah jatuh ketipan tangga. Jangan masyarakat ini hanya diberikan lip service doang, hanya pemanis-pemanis saja. Maka kalau sudah demikian, kita harus berani mengambil risiko. Apa? Pakai itu anggarannya. Oke. Toh hari ini saya juga belum tahu berapa tergunakan. 100 miliar itu besar loh, baru 2 bulan kan. Nanti akan ada proses PAK, perubahan anggaran di Juli atau sampai Agustus lah. Kalau memang anggaran untuk bencana-bencana yang terduga istilahnya kurang, ya kita tambahi di tengah tahun itu. Okay. Jadi sangat bisa dari sisi regulasi boleh, karena korban COVID itu kategori bencana juga, sehingga bisa dipakai, bencana sosial namanya. Anggaran ada, tinggal pada goodwill. Sehingga saya sangat setuju kalau Bugup dalam hal ini adalah eksekutif sudah memikirkan namanya win-win solution, kami support untuk itu. Okay. Agar opsinya kan begini, kalau itu full kita 15 cukup enggak anggarannya, karena kita harus memprediksi ada enggak bencana berikutnya sampai di bulan Agustus menunggu PAK. Walaupun sesungguhnya boleh untuk anggaran bencana itu mendahului perubahan tanpa menunggu perubahan anggaran APBD, tengah APBD itu, paripurna itu, bisa itu namanya mendahului perubahan. Cukup pemberitahuan kepada Dewan. Dewan tahu selesai sebenarnya. Okay. Tinggal goodwill-nya saja. Maka ketika itu ada full, anggaran nggak cukup, bisa dilakukan sharing yang saya katakan tadi. Sharing dengan kabupaten kota, 50-50 misalnya. Atau opsi kedua, tidak 15 utuh, tapi bisa 10 atau bisa 7,5 misalnya. Jangan sampai zonk. Itu prinsip bagi saya seperti itu. Dari data Dinas Sosial tadi ada setidaknya Hanya saja begini. Ketika itu benar keberadaan surat edaran Kemensos, ini harus benar-benar tersosialisasikan dengan baik. Jangan sampai ada stagnasi informasi. Pusat sudah mengkat, provinsi sudah mensosialisasikan, tapi pada tataran desa, karena yang menyampaikan itu bidan desa kok, bidan desa, nggak nyambung, masih menganggap ada, ini yang lebih bahaya, akhirnya akan ada tambah miskomunikasi. Artinya gini Mbak, yang harus segera terselesaikan adalah data yang sudah masuk itu aja. Selebihnya ya sudah, karena memang anggarannya nggak ada dari pusat, maka sementara ya kita cut karena memang nggak ada. Bu, tadi saya melanjutkan untuk usulan dari Bu Ani tadi. Sebenarnya pemerintah daerah sendiri bisa dengan anggaran 100 miliar tadi ya, Bu. Tapi kalau kita lihat kondisi di Jawa Timur sendiri saat ini tengah bencana alam di beberapa daerah sudah mulai nampak ya, Bu. Ini kan juga cukup butuh untuk yang lainnya. Anggaran lainnya. Nah, ini akan sedikit membingungkan juga ya untuk membagi. Apakah ini, mana yang menjadi prioritas, apakah yang data yang sudah terlanjur masuk ini atau untuk bencana yang sudah baru saja datang ini. Ini kan juga sedikit akan menjadi kekhawatiran juga, akhirnya bingung. Dan tidak menutup kemungkinan akhirnya yang korban ahli waris santunan mendapat santunan ini harus dikesampingkan lagi. Ada solusi lain mungkin dari daerah atau seperti apa ini Bu? Ya, itu atau kan lebih baik memang seperti surat edaran dari pusat ditiadakan? Ya, saya pikir ambil win-win solution. Satu, bahwa ini masih Februari, ya memang harus ada planning
dari BMKG itu kan sudah tergambar akan terjadi bencana apa di Jawa Timur. Itu kan juga menjadi indikator. Kira-kira nanti cukup enggak anggaran 100 miliar itu untuk sekian prediksi bencana. Seperti itu menjadi variabel untuk menentukan mana yang menjadi prioritas. Satu, yang kedua, kalau toh itu habis, itu lo bisa perubahan mendahului sebelum terjadi PAK perubahan anggaran kegiatan itu. Yang ketiga, paling api adalah win-win solution. Dengan apa? Dengan sharing kabupaten kota. Jadi tidak ditanggung oleh provinsi doang. Maka yang keempat, kalau memang dirasa berat, tidak cukup untuk 15, ya 50% atau 10 juta. Intinya bagi saya jangan sampai zonk. Beri penghargaan kepada masyarakat yang sudah terlanjur mengurus dengan sengsara. Toh ini kesalahan bukan masyarakat, kesalahan pihak pemerintah. Sangat sayang saya, sangat sayang. Mengapa APBN itu sudah didok di Juli Agustus, kenapa baru Februari surat edaran? Kenapa? Maka jangan kemudian masyarakat jadi korban dong. Kasihlah penghargaan hasil jerih payah. Makanya bagi kami adalah jangan sampai zonk. Oke. Pertanyaan mana yang prioritas? Semuanya prioritas. Semua prioritas ya Bu ya terkait. Dan yang terpenting lagi untuk menentukan pemberian santunan atau pemberian bantuan apapun terhadap bencana apapun baik fisik maupun sosial, itu sudah ada semacam mekanisme sistem aturannya. Enggak ngawur kok, Mbak. Enggak ngawur. Enggak, pokoknya ini harus enggak ada apa mekanisme karena ini anggaran negara ya. Ada juknis semacam kayak itu. Ada juknis yang sah, itu legitimate oleh pewenang, pengambil kebijakan. Kalau provinsi ya gubernur. Oke. Sehingga perencana enggak ngawur, saya pikir bisa sah saja ya sebenarnya kalau mengambil kebijakan. Iya, sah saja. Ya. Apalagi kalau tidak salah kemarin 2020 juga gubernur menginstruksikan ada refocusing dan juga bantuan tunai juga ya. Kita masih akan membahas detail lagi ya Bu ya terkait dengan kekhawatiran masyarakat ini khususnya korban COVID-19, apalagi ada juga di masyarakat ini yang terpaksa keluarganya meninggal harus di-COVID-kan. Kita akan membahas lagi di SBO TV. Setelah jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami. Insya Allah pemerintah Kota Surabaya akan melaksanakan vaksinasi tahap kedua, yaitu untuk para pelayan publik, pedagang, ASN, non-ASN, TNI Polri, jurnalis, guru-guru, dosen, nantinya akan mendapatkan vaksinasi tahap kedua. Mari kita dukung program vaksinasi pemerintah ini, kita berjuang bersama-sama untuk memerangi COVID-19. Tidak usah takut untuk vaksin. Salam sehat untuk Indonesia. Masih di SBO TV, dialog khusus bersama Ibu Ani Maslaha, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita membahas kembali, Bu Ani, soal pentingnya, perlukah santunan ini untuk keluarga yang sudah terlanjur. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri sudah dilakukan. Tahun kemarin kalau tidak salah ya Bu ya, ada refocusing anggaran, bahkan bantuan tunai yang diberikan oleh pemerintah langsung. Sejauh ini pantauan dari legislatif seperti apa Bu? Iya, 2021 tetap ada.
namanya social safety net atau bantuan sosial kepada masyarakat, hanya memang angkanya diperkecil. Mengapa? Karena dari update data kemarin banyak overlap. Dari pihak pemerintah pusat saja ada 7 item ya. 7 item itu ada dari Kementerian Desa yang 600 tiap bulan. Ini kalau nggak salah dalam waktu setahun sampai Desember. Ada dari Kemenaker, dari Kemensos ini aja ada BLT, ada sembako, ada apa namanya PKH ya, ada PKH, ada juga belum lagi dari CSR. Dari provinsi pun juga ada, tapi sifatnya nyeseri terhadap data yang belum tercover oleh pusat, maka bisa dicover oleh pihak kabupaten, provinsi, kabupaten, kota. Jadi masih tetap ada. Hanya memang sekali lagi tidak sebesar atau tidak sebanyak gelombang pertama di tahun 2020. Okay. Nah, kritik yang perlu saya sampaikan, kritik konstruktif ini dalam mengedel ya, dalam mengekat, memverifikasi data ini harus benar-benar valid. Jangan sampai terjadi seperti kasusnya Tuban yang mencari kangkung kerjaannya tiap hari paling banter dapat 20.000 sehari itu nggih, lupa saya namanya. Ini gelombang pertama tahun 2020 dapat, tahun 2021 mulai Januari ini di-cut karena dianggap sudah ada kemapanan lah kelayakan. Nah, begini-begini ini jangan sampai terjadi. Artinya verifikasi data itu jangan sampai ada unsur like and dislike. Seobjektif mungkin, jangan sampai kemudian menimbulkan keruwetan-keruwetan. Upgrading juga perlu loh Bu, karena ada yang sudah dulunya tidak mampu, sekarang sudah mampu tapi tetap dapat bantuan. Nah, benar, makanya verifikasi harus seobjektif mungkin. Tadi itu yang saya sampaikan di sini, begitu juga terhadap masyarakat. Kalau memang dinyatakan, namanya kemampuan itu kan fluktuatif ya. Kecuali yang fakir miskin sungguhan kan begitu. Ya untuk social safety net ini kan orang yang terdampak persoalannya. Orang yang terdampak adalah orang yang bekerja ada kaitan erat macet gara-gara pandemi, gara-gara PSBB waktu itu ya, yang sekarang PPKM itu. Nah begini-begini betul Mbak Feni. Akhirnya orang mentidakmampukan diri yang kemudian menjadi rame lah ya, menjadi rame ketika dia dikat. Ini juga masyarakat harus sama-sama sadar ya, jangan sampai kemudian karena 2020 dapat lazim dan wajib dapat terus. Nggak harus kesadaran juga diri ditanamkan ya, dari secara pribadi kepada masyarakat perlu kesadaran diri, karena mekanisme untuk pengekatan itu juga ada aturan-aturannya. Dari pihak pemerintah pun petugas ya istilahnya kayak begitu, terutama dari bawah, karena sesungguhnya data itu terolah dari bawah. Ini harus seobjektif mungkin, jangan sampai karena ini saudara gue kita walaupun sudah mampu kita tetapkan. Nah begitu-begitu itu penting. Oke, Bu Ani, kita sapa dulu penelpon yang mungkin ini adalah pengen menyuarakan juga, kita sapa dulu. Selamat malam, halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan Bapak siapa? Bapak Suparlan. Bapak Suparlan dari Desa Popok Sidoarjo. Wonayu ya. Popok Wonayu Sidoarjo. Ya, siap. Oh, sayang sekali terputus. Ini Bapak Suparlan ini mungkin ada konstituen saya ini berarti. Popok Sidoarjo. Sidoarjo ya, Bu ya. Terlepas dari kalau Popok Sidoarjo ya. Terlepas dari konstituen ya, Bu ya. Ini menyuarakan seluruh Jawa Timur kalau misalnya nih. Bu Ani, mungkin ini karena segmen terakhir kita, ada mungkin dorongan dari legislatif sendiri DPRD Provinsi Jawa Timur terhadap pemerintah Provinsi Jawa Timur yang jelas-jelas ini dipastikan bahwa data 1.480 yang tercatat di Dinsos Jawa Timur ini dipastikan batal menerima santunan. Ada dorongan atau apa Bu untuk solusi nantinya? Ya, ya pasti. Pertama, saya
sebagai mitra ya, sebagai mitra, anggaran sudah kita adakan, artinya ada budget di situ. Dan kalau dilihat dari persyaratan juga sudah memenuhi bahwa mereka adalah korban bencana sosial, kan begitu ya. Maka tersegerakanlah eksekutif bila perlu bersama-sama dengan kami untuk mengambil win-win solution terhadap ini. Walaupun sesungguhnya domainnya eksekutif sih sebenarnya. Tapi harus ada sinergitas. Tetapi karena ini kita mitra, kalau memang sekiranya DPR ini diajak rundingan, kami sangat siap. Prinsip harus tersegerakan karena jangan sampai data 1000 sekian ini terus mengambang ya, bersuara bersuara terus menunggu tanpa kepastian, sehingga harus tersegerakan untuk penyelesaiannya. Bu, ini terlepas dari itu juga perlunya juga ada screening lanjutan ya Bu ya, takut dikhawatirkan ketika nanti ada kemudian ada surat edaran dari Kemensos bahwa ini memang dikat. Tentu sudah harus close Mbak, close dia Karena harus close. Ini hanya mencari win-win solution yang sudah terlanjur. Okay. Jangan sampai masyarakat soro loh Mbak ngurus ini. Soro, serius soro. Pengalaman pribadi Bu Ani, benar ya. Tapi aku kata urus rek Mas. Sadar diri Bu, kesadaran sendiri. Iya, kesadaran diri. Maka ini harus diberikan penghargaan. Makanya tadi kalau nggak bisa full ya kasihlah 50% atau 75%-nya. Berarti akan menjadi solusi sendiri jika memang ternyata harus ada win-win solution. Jangan dibiarkan, jangan kemudian karena ada surat edaran dan edaran ini turunnya hari ini, gimana lagi ya, mohon maaf 1000 orang ya, jangan begitu. Itu namanya tidak ada negara, kan begitu. Jadi harus ada win-win solution. Aturannya membolehkan, anggarannya ada, Dan jangan sampai juga ini lagi-lagi kita kembali kesadaran diri masing-masing ya. Karena sudah SE pusat sudah memutuskan bahwa akan memutus mentiadakan. Jangan justru karena pemerintah daerah sudah memberikan solusi, misal nih Bu ya, kita ngomongnya misal memberikan solusi, tiba-tiba ada ujuk-ujuk daftar lagi. Ini kan juga perlu menjadi antisipasi. Artinya sudah harus portal. Ketika surat edaran itu turun kapan, ya sudah di portal. Tentu portal itu jangan ujug-ujug juga, harus tersosialisasikan masif. Hari ini hari era digitalisasi, saya pikir pengumumannya tidak hanya fisik surat melayang kepada kabupaten kota sampai desa, tidak, tetapi tapi medsos sudah ramai kok. Di berbagai medsos, diberitakan di berbagai media, sehingga semakin masif masyarakat biar semakin cepat menangkap yang kemudian melakukan antisipasi dan tidak menunggu. Bu Ani, sebagai wakil rakyat, wakilnya rakyat Jawa Timur, menurut Bu Ani, saya tegaskan lagi, perlu atau tidak adanya santunan ini? Ya, kalau konstruksinya itu tadi, orang kena COVID itu kan ketika tidak bisa isolasi mandiri bagus, keluarganya kabeh kena Mbak. Ketika keluarga kena, ekonominya itu rapuh, kategori fakir miskin semisal, satu sisi dia butuh makan terus, hadir pemerintah, wajib hukumnya. Tetapi kalau kemudian santunan itu digeneralisir, ditambah data validitasnya belum terjamin, pokoknya meninggal di rumah sakit COVID, nah begitu itu kan susah akhirnya. Atau kemudian karena COVID tanpa pandang bulu, mampu apa tidak dapat, ini kan susah. Maka saya kalau saya boleh berharap begitu kepada negara, ini santunan tetap harus ada, tetapi harus dilakukan verifikasi data dengan persyaratan yang kereng. Di antara kereng itu Pak, yang benar-benar fakir miskin, yang benar-benar membutuhkan ya. Karena undang-undangnya jelas, fakir miskin dan anak terlantar
dipelihara oleh negara. Wajib siap. Hukumnya negara hadir, intervensi namanya. Saya pikir siap. Itu. Ya, semoga ini mendapatkan solusi sendiri ya bagi data yang sudah terlanjur masuk. Saya tadi sedikit berbincang dengan Bu Ani bahwa seberapa sulitnya mengurus data itu ya. Tadi Pak Awi selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sudah menginformasikan, meskipun ini belum pasti, tapi kita berharap agar ada upaya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberikan solusi bagi data keluarga korban ini yang sudah terlanjur masuk, walaupun nantinya nominalnya tidak sebesar apa yang disampaikan oleh pusat sendiri. Dan tidak terasa satu jam sudah kita menemani Anda di program Dialog Khusus bertemakah perlukah santunan korban COVID ini bersama saya Nurul Ulfaini. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.